berangkat naik ke pesawat aja tuh kayak hati saya tuh kayak berat banget gitu loh, kayak gimana ya, aduh nggak bisa diungkapin deh pokoknya. Kayak terus pas sampai pesawat, pas sampai di Jakarta tuh badan saya tuh kayak lemes banget, kayak gimana, kaki saya nih kayak enggak, padahal ini udah malam ketiga. Nah itu belum tuh, belum, maksudnya masih berasa gitu ya. Pas keluar bandara tuh perasaan saya udah gak enak, maksudnya udah gimana ya, campur aduk lah segala macam. Saya gak nyangka aja gitu, maksudnya kemarin pergi ke Ambon itu, maksudnya saya pergi pulang-pulang saya udah gak ada, mama saya udah gak ada. Itu satu hal yang dari tadi saya pikirin ya, kita saya kayak flashback kemarin waktu saya pergi ke Ambon itu, ya Allah gitu. Kemarin itu terakhir saya pergi tuh ya masih ada mama, pulang kesini, ke Jakarta lagi udah nggak ada mama saya gitu. Maksudnya oh gini rasanya, maksudnya campur aduk deh, saya nggak bisa ungkapin, susah untuk diungkapin. Sebagaimana diketahui, ketika menerima kabar tentang kepergian sang ibu, artis yang juga istri dari pengusaha tambang ini sedang berada di sebuah wilayah pedalaman yang berada di Kepulauan Maluku. Lantaran tak bisa langsung pulang karena sama sekali tak ada jadwal penerbangan, ia pun hanya bisa menangis jadi-jadinya ketika menyaksikan sang ibunda sudah terbaring kaku lewat video call. Pada saat kejadian itu, mama meninggal, saya lagi di pelosok banget gitu, namanya Desa Ilat. Dari rumah saya yang di Pulau Buru itu harus naik speed lagi 2 jam, naik speed ikan itu, kapal ikan yang kecil itu, perahu ikan. Nah, memang saya udah bilang sama mama saya, "Ma, nanti 3 hari gak ada sinyal ya, Ma, karena di pedalaman," gitu. Bella Sophie bersama sang suami Daniel Regan memang sedang membangun sejumlah masjid di wilayah pedalaman tersebut. Dan keduanya berkesempatan untuk menaikkan sendiri kubah masjid ke atap bangunan yang sudah hampir jadi. Mamaku meninggal di antara 2 kubah masjid yang aku naikin, Masya Allah. Jadi aku paginya naikin kubah masjid di Desa Ilat. Itu desa 6 tahun udah gak ada kubah. Orang sholat itu gak ada kubah gitu. Malamnya jam 2 malam, itu masuk tanggal 4 berarti ya. Jam 2 malam waktu Ambon, mamaku aku dapat kabar meninggal. Dan tanggal 5-nya kita ada bangun masjid di sana. Dan emang kita mau naikin kubah masjid memang hari ulang tahun aku gitu loh. Jadi memang mama meninggal di antara pemasangan kubah masjid ini. Masya Allah, tabarakallah. Kesedihan Bella Sophie kian memuncak karena ternyata pada saat kepergian ibunda tercinta bertepatan dengan hari ulang tahun Bella Sophie sendiri yang ke-34. Juga hari ulang tahun pernikahan kedua orang tua tercinta yang ke-35 tahun. Dua peringatan yang seharusnya dirayakan dengan sukacita, tapi justru harus diwarnai duka mendalam karena peristiwa meninggalnya sang ibunda. Alhasil, kue ulang tahun bertuliskan happy birthday dari sang suami yang sudah disiapkan 2 hari sebelumnya, seketika harus diganti dengan foto keluarga Bella bersama sang ibunda dengan tulisan turut berdukacita. Ibu Haja Agustini meninggal secara mendadak di rumah pada tanggal 5 Februari 2024 kemarin, diduga karena sakit jantung. Sang ibunda sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Namun ternyata takdir berkata lain. Kini, setelah kepergian sang ibunda, Bella Sophie hanya bisa dengan getir mereka kembali semua ingatannya yang manis tentang sosok sang ibunda yang telah melahirkan dan membesarkan dirinya bersama 2 orang adik. Belum kuat deh pokoknya, apa aja tuh kayak flashback. Kangen gitu, maksudnya kangennya gak sempat ketemu gitu, gak sempat ketemu apa, semua hal lah. Kita kayak, otak kita nih kayak jalan terus, kayak memori-memori itu terulang lagi. Saya ingat dari saya kecil gitu loh, pekerja keras, mandiri juga sebagai perempuan mandiri. Terserah deh, kamu diatur gak mau. Nah, dia tuh selalu ngomong gini, "Kak, harus saling sayang ya, harus akur ya, kakak adik harus akur, harus sayang, kakak nanti, lihat adik-adik ya, sayangin adik-adik ya," gitu. Nah, adik yang 2, kita akur emang, gitu. Tapi yang kecil ini memang agak sedikit, ya kadang-kadang akur, kadang-kadang enggak, gitu.
Tapi tadi memang saya di kuburan, saya udah janji sama mama saya. Dalam hati saya bilang, "Ma, Opi anak paling besar. Mama kan udah gak ada gitu. Opi janji, Opi akan jaga adik-adik semua. Kita akan akur-akur, Opi akan ngayomi, Opi akan rangkul, Opi akan jaga. Pokoknya tanggung jawab deh sama hal apapun." Ya, saya dari anak ya beserta keluarga mohon doanya buat semua yang hadir, mungkin yang nonton di rumah ya. Doakan mama saya almarhumah Agustini semoga husnul khotimah. Pokoknya ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah, bahagia pokoknya. Dengan anggota yang dicintai tidak ada di sampingnya pada saat itu memang sangat-sangat berat sekali. Untuk itu kami segenap Insa Trans TV mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya Ibu dari Bella Sofi. Semoga keluarga yang tinggalkan mendapatkan ketabahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Amin, yang kuat ya Bella ya.